إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ المصنف في هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيخ لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقد جمعت في باطنك صفات. Situ deh. Muka surat 36. Di bawah tu. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab kimia Us-Sa'adah karangan bagi Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Pada katanya beliau, waqad jumi'at fi batinika sifatun. Dan sesungguhnya jumi'at telah menghimpunlah. Siapa menghimpun? Yani Allah. Baca jumi'at, baca dengan bina majhul. Bil bina ilil majhuli, baca dengan bina majhul kerana lil ilmi bil fa'ili, kerana tahu dah siapakah fa'il, orang yang memperbuat, orang yang menghimpun tu. Siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah sendirilah yang menghimpunkan fi batinika, di dalam batin engkau, yakni dalam diri kita ni. Apa Allah taala himpun? Sifatun, beberapa sifat. Beberapa banyak sifat. Jadi sifatun beberapa banyak sifat. Itu nak cerita kata bahawasanya sifat-sifat yang Allah Ta'ala himpunkan pada diri seorang manusia tu ada pelbagai jenis sifat. Ada sifat binatang ternakan,
ada sifat binatang buas, maknanya ada sifat kebinatangan pada diri seorang manusia, ada sifat kesyaitanan, dan ada juga sifat kemalaikatan. Dalam diri kita ni ada semua jenis sifat. Tuhan himpun belaka. Tu tengok. Tu. Katanya Syekh Yusuf Ad-Dijuwi, dia kata dalam kitab Sabilus Saadah, boleh jadi kerana inilah syaitannya, dia tak boleh nak sujud kepada tu Adam mula. Jadi Tuhan tanya dia, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayk?" Nah. Kenapa kah, apakah yang menegahkan engkau hi iblis oleh bahawa engkau bersujud hormat kepada barang yang aku jadikan dengan kudratku? Nah. Yaitu tu Adam alaihi salam lah. Tu Adam ni bila Allah Taala buat siap jadi gemaga jasa, Allah Ta'ala suruh para malaikatnya, usjudu li Adama, hormat kepada tu Adam alaihi salam. Jadi satu makhluknya tidak hormat kepada tu Adam ni ialah iblis. Kenapa? Karena dia kata bahawasanya hak dalam Quran kata, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nah, engkau jadikan aku daripada api sedangkan tu Adam tu daripada tanah. Apa dimaksudkan? Yakni api ni memang orang panggil tidak ada selain daripada kejahatan. Maknanya membakar, sakit, panah. Nah. Sedangkan tanah ni orang panggil boleh capur banyak. Bila kita gaul dengan tanah ni, boleh jadi sebati sesuatu benda. Nah, kita adunkan dalam tanah ni, dia boleh jadi sebati dengan sesuatu benda. Tengok, wak jokong, wak seming, tu wak rumah pun boleh jadi tanah. Tengok. Jadi, tanah ni, boleh capur dengan bagai-bagai jenis sifat. Musta'iddan li ayyakuna mazharan li sifatil uluhiyati al mutakhabilati. Jadi orang panggil tanah ni seolah-olahnya tempat persediaan bahawa jadi tempat penzahiran bagi segala sifat-sifat ketuhanan. Jadi sebab itulah dalam sejarah makhluk Tuhan ni tidak ada satu makhluk pun yang mengaku sebagai Tuhan melainkan sejarah manusia. Tengok. Jadi manusia ni bukan setakat kebinatangan, kesyaitanan, keiblisan, kemalaikatan. Silat-silat akhir bulan ketuhanan pun yang mengaku. Jadi kata Syekh Ibrahim Syekh Abdul Karim Al-Jili, maka kerana itulah iblis ni tak boleh sujud kepada tu Adam. Kenapa? Karena dia kata Tuhan ni so ya. Allah Ta'ala satu je yang patut disujud. Hebat. Hebat orang panggil iblis ni. Tapi walaupun makrifat dia hebat, dia kena Tuhan sungguh. Siapa kau tak sanggup nak sujud selain daripada Tuhan? Tetapi makrifat yang tidak membuahkan taat tu makrifat yang tidak bermanfaat. Karena dia tidak taat perintah Tuhan. Maka sebab itulah mana-mana orang yang bercakap tentang makrifat tapi tak semayabah, tidak taat perintah Tuhan, maka makrifat dia tu sama serupa dengan iblis, tak ada beza. Walah hebat, hebat sungguh. Hebat iblis ni, siapa tak ambil sujud selain daripada Allah. Dia tak sanggup mendua ke Tuhan. Itu Syekh Karim Al-Jili sebut dalam kitab Insanul Kamil, betapa hebatnya makrifat iblis. Sebab apa? Sebab dia tilik dah tanah ni, boleh banyak benda capur dalam diri dia. Bukan setakat kebinatangan, kesyaitanan, kemalaikatan, silap hari boleh ketuhanan apa boleh. Tu tengok. Tu. Tetapi oleh kerana makrifat dia tidak membuahkan taat, maka makrifat dia tidak bermanfaat. Tu dah. Habis situ.
Kalau gitu kata Imam Ghazali, wa qad jumi'at fi batinika sifatun, dan sesungguhnya menghimpunlah siapa, yakni Allah Subhanahu wa taala, fi batinika, di dalam diri engkau yang batin tadi tu, sifatun, biberapa sifat. Mana biberapa sifat? Minha, setengah daripadanya, ay min tilkas sifat, setengah daripada demikian itu biberapa sifat tu ialah sifatul bahaimi. Nah, sifat bahaim. Nah, bahaim ni orang panggil binatang ternakan. Nah, binatang ternakan. Sama juga an'am pun dia panggil binatang ternakan juga. Tapi bahimah ni lebih umum lagi. Kalau an'am itu orang panggil binatang yang diternak yang berkaki empat, yang besar lah. Nah, macam lembu, kerbau, unta, nah, biri-biri, kambing. Kita nak buat korban ni. Ah, minggu lepas ni gaya gerbai lah buat kita ni. Gaya udhiyah dia panggil, gaya adha, gaya korban. Itu dia panggil an'am. Binatang ternakan juga kaki empat. Tapi kalau bahain atau bahimah ni lebih umum lagi. Mana? Masuk dengan itik, serati, nah, ayah, ia berlaku. Ah, tu ia berlaku tu. Nah, nah. Tu. Hak dalam perkataan apa? Perkataan Hasanul Basri. Nah. Hasanul Basri pun ambil daripada faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Nabi kata laulal ail kana an-nasu kal bahail. Kalau tanpa ilmu adalah manusia itu seperti binatang ternakan. Nah. Lalu katanya oleh Hasanul Basri, laulal ulama, kalau tidak kerana ulama, lakana an-nasu kal bahai. Nescaya pastilah manusia itu seperti binatang ternakan. Kenapa? Karena ilmu itu ialah pusaka daripada para-para nabi, yang mewarisi pusaka tersebut ialah alim ulama. Nah, maka kalau tidak ada ulama, kita-kita semua ni pasti seperti binatang ternakan. Nah, binatang ternakan. Sebab tu dalam ayat Qur'annya Allah Taala sebut an'am. Nah, laqad zara'na li jahannam makathiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha. Sesungguhnya kami buat api neraka ni cadangannya nak memenuh-menuhkan isi api neraka ni dengan jin dan manusia. Jin manusia yang bagaimana ciri-cirinya? Lahum qulub, bagi mereka itu ada qalbu, ada hati, ada akal fikiran maksudnya. Ada basirah, ada penglihatan mata hati, boleh mikir. Tapi la yafqahu nabiha, tidak mahu menuntuti faham agama dengan dia. Nah, ulaika kal an'am disebut di hujung ayat. Mereka itu seperti binatang berkaki empat, binatang ternakan hok kaki empat. Balhum adallu, bahkan lebih sesat pada tu, ulaika humul ghafilu. Mereka itulah orang-orang yang kelalaian dengan Allah. Nah, bahkan lebih sesat pada tu sungguh. Nah? Kenapa? Kerana binatang ni walaupun kita kata dia tu duduk tebek, duduk tebo, duduk koko, duduk kuku, asalnya orang panggil zikrullah tu di bahasa binatang. Nah, kerana Tuhan kata dalam Quran, wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada suatu binatang pun melainkan semuanya mengucap tasbih, mengucap puji, tasbih, zikir pada Allah Ta'ala. Tapi sayangnya kita manusia tidak faham zikrullahnya para binatang. Nah, tak faham. Kita dengar kambing kebek, kita kata tebek. Nah, lembu boh, kita kata teboh. Nah, ayah kuk, kerek kuk, kita kata bukokuk. Nah, burung kruk, kuku-kuku. Ah, kita kata kuku. Padahal semua itu ialah zikrullah. Nah, zikrullah, zikir pada Allah Ta'ala. Disebut dalam satu kitabnya, Nabi Sulaiman dia cerita pada kita apakah bahasa makna binatang umpama ayat itu berkokok pagi.
Nah. Ayah bapak. Ayah bapak bukan bapak ayah. Nah, bapak ayah lain, ayah bapak lain. Ayah bapak ni pada pukul 3-4 pagi dia akan bangun berkebah sayap. Nah, kebah, bah, 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 kebah. Atau ya kukuk panjang. Kuk kerek kuk. Ha, ya kukuk panjang. Lepas itu duduk bandar ni payahlah sikit. Nah. Ha, mereka kapu-kapu ada duduk pegang ayah kan. Nah. Ha. Kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni orang paham bahasa Melayu. Ayah bapak berkokok pagi panjang kok kerek kok, itu sebenarnya duk tazkirah pada orang yang tidur tu. Nah, apa maksudnya? Uzkurullaha ayyuhal ghafilun. Aduh. Uzkurullah, ingat ke Tuhan. Ayyuhal ghafilun. Hei orang-orang yang lalai. Aduh. Uzkurullaha ayyuhal ghafilun. Ku kerek ku. Tapi oleh kerana kita tak faham, kita nyopoh gitu. Nata ya ni, esok aku semelah nak tidur pun tak leh, tak leno ni. Pada hari duk tazkirah kau gitu. Gitu juga burung kita duk agah. Nah. Dia pun kruk. Nah. Apa maksud katanya Nabi Sulaiman? Uzkurullah, uzkurullah. Ha itu. Ingat ke Tuhan, ingat ke Tuhan. Kenapa? Jadi Allah sungguh Tuhan kata balhum adallu, bahkan lebih sesat, lebih teruk pada menata lagi. Karena menata bukan mukallah, tapi tak putus ingat dia pada Tuhan. Nah itu. Wa minha, dan setengah daripadanya, daripada mintil kasifat, daripada demikian itu sifat yang Allah Ta'ala gaul dalam diri kita anak Adam ni, sifatus siba'i, itu sifat nata buah. Siba'i ni makna hayawanul muftarisa. Nah, hayawanul muftaris dia panggil nata buah. Tu nata buah. Yang nata ni ada hak jenis baik. Ha, ada jenis comel boleh kita jaga buah le rumah pak kucing itu. Nah. Ha, tu ada menata buah. Mana? Singo, rima, sini. Ular, kalau jeking. Ha, jalan lagu tu. Nah, tapi ada juga hak demo pergo rima tu jak kecil sampai besar jadi pak anak kucing ayo. Ada tengok lady atau hal hebat ni. Nah. Atau orang panggil menata buah. Tu. Hijau dianya nak bunuh, nak katok, nak paguk, nak gigit, nak kekoh. Ah iya belaka tu. Gitu ke? Apa dak? Ada dak di kita manusia? Ni ada. Nak bunuh, nak katok, nak paguk, nak gigit, nak kekoh. Iya belaka, nak pukul. Ha. Ya tu. Sifat kebinatangan itu ada. Nah. Ha. Bohke teruk manusia ni apabila hilang rahmat dalam diri dia, nak disifatkan dengan menata pun tak layak. Karena menata ni wala buah. Buah, menata buah. Rima kita kata, singa. Buah lah. Ha? Makan daging. Nah? Bunuh menata lain. Nah? Bunuh rusa, kau bunuh gajah, kau tak ada kira lah. Tapi, dengan anak-anak dia, ya saya. Nah? Ya kasih. Nah gitu ini menata. Tengok kucing mak dia bila beranak. Kucing ni tak ada lah beranak seekor sorang. Tak ada. Ya beranak tu banyak selalu. So dozen nak tu ni. Kecik halus kecik. Nah. Pas hidup beratur, comel duk minum susu mak dia nak tu ni. Cu. Mak ni sanggup kuruh. Anak-anak dia duk minum susu, tak ada marah ke apa, tak ada piak ke apa, tak ada mengeluh ke apa. Nah. Sayangnya dia ke anak-anak dia. Tapi manusia ni apabila hilang rahmat dalam jiwa dia, menatai pun marah kalau disipatkan dengan diri mereka. Ha, kerana menatai pun sayang kepada anak ni. Nah, menatai pun sayang kepada anak. Ada kasih belah. Ada kasih belah. Manusia bila hilang rahmat dalam diri dia, ha, jangan kesipat ke manusia. Sipat ke binatangnya aku tak layak ada. Nah. Nata yang ini pala, hey, jangan doyak kami lah. Kami ni ada lagi rahmat. Tu tengok dah. Mak lembu, wi susu ke anak lembu. Nah, tengok. Nah, kasihnya ke anak dia. Sayangnya ke anak dia. Cubalah ayah tu kalau kita pergi kan khianat telur, ya marah tak? Marah.
nak kasih dia ke telah anak-anak dia ni. Nah, ular, oh, ular lagi marah. Nah, dua khianat ke telah dia. Nah, ayat kata bahawasanya menatal pada rahmat. Maka manusia ni apabila hilang rahmat dengan kebinatangnya pun tak layak nak disipak, lebih teruk pada menatal lagi. Itu. Nah. Tu asfala safili. Lebih rendah lagi. Kembali ke tempat yang lebih rendah lagi daripada nate. Ini. Ini manusia. Tu. Wa minha sifatus sibai, dan setengah daripada sifat Allah Taala hipungkan dalam diri seorang manusia ni ialah sifat-sifat menatai buah. Ha, tadi sifat menatai ternakan. Nah. Tu. Menatai ternakan ni maknanya nak makan, nak minum, nah. Tu nak beranak gitu, nah. Tu orang panggil. Sifat kebinatangan hak ternakan tadi. Ada pun menatai buah ni sifat dia nya nak bunuh, nak katok, nak berembah, nak gigit, nak kerik. Ya belaka tu. Nah, nak gapo lagi? Nak kekoh, nak sengat. Ya belaka tu. Menatai buah belaka tu. Tapi orang lain ni ular pun bego, pelik semua dia tu ni. Padahal ular ni lah salah satu daripada makhluk hak diturunkan oleh Allah Taala. Pak makhluk hak diturunkan oleh Allah Taala daripada syurga. Satunya tu Adam alaihissalam, keduanya nenek kita Hawa alaihissalam, keduanya iblis tu sendiri, ketiganya ular. Tu. Kenapa? Karena ular dan karena iblis ni apabila dia tidak mahu hormat pada tu Adam, maka dia dihalau daripada syurga. Tak boleh masuk dari syurga. Tapi tak turun ke bumi lagi. Nah, duk main keluar. Nah. Jadi dia cemburu lah tengok tu Adam dengan nenek Hawa duk ala syurga senelene. Nah. Tu Tuhan kata kena tu Adam dengan nenek Hawa supaya duduk, nah, mendiamilah kamu dalam syurga ni. Apa dalam suratul Baqarah tu kan? Anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ha? Ada gaya tu tu. Nah. Tuhan kata duduklah olehmu ya Adam, anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tuhan suruh tu Adam dengan isteri dia duduklah syurga. Maka bersenelainlah tu Adam dalam syurga. Iblis pun cemburu tengok. Ai, mana boleh ni dulu tempat aku. Lah ni boleh dia dah. Maka dia pun cari jalan macam mana nak masuk dalam syurga. Nah, akhirnya jumpalah dengan ular kat sini. Nego-nego dengan ular, ular pun setuju. Apa? Yang ni iblis masuk dalam tubuh ular, ular masuk dalam syurga. Kat sini. Jadi ular pun menatai dalam syurga juga dulu ya. Maka bila masuklah syurga, nah, iaitu iblis masuklah tubuh ular, ular masuklah syurga, barulah iblis ni boleh orang panggil gi hasuk nenek Hawa dengan tu ada. Tu ceritanya. Maka bila Tuhan murka diturunkan ke dunia ni pak makhluk mana? Pertama tu ada. Nah, keduanya nenek Hawa, ketiganya iblis, keempatnya Hayyah. Apa Hayyah tu? Ular. Maka tak ada jenis kebaikan pada ular. Nah. Tak ada jenis kebaikan. Orang kita pergi pera pula, bawa kedai kopi pula tu, buh lebih kecil. Nah, duk mai atas tekak. Oh, pelik orang-orang lain ni. Nah, pelik-pelik orang lain ni. Wa minha, dan setengah daripadanya lagi. Nah. Wa minha, dan setengah daripadanya lagi daripada sifat-sifat yang Allah Taala hipungkan dalam diri seorang anak Adam ni, sifatus syayatin, sifat kesyaitanan. Ini sifat-sifat yang menyerupai dengan sifat-sifat kesyaitanan. Itu orang panggil tashbih balik lah tu. Nah, sifatun tushbihu sifatus syayatin. Nah, sifat-sifat yang menyerupai dengan sifat-sifat syaitan. Mana sifat-sifat yang menyerupai dengan sifat-sifat binatang ternakan. Sifat-sifat yang menyerupai dengan sifat-sifat binatang buas. Sifat-sifat yang menyerupai dengan sifat-sifat syaitan. Tu. Yang apabila kita bersifat dengan sifat tu, idza tasafal insanu biha sara kasyayatin. Apabila bersifatlah manusia dengan sifat-sifat seumpama syaitan tadi tu,
jadilah manusia tu seperti syaitan. Sebab itulah Allah Taala isyaratkan dalam Quran, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Ah, tengok. Dia kata wa kadzalika, dan seperti demikian itulah ja'alna, kami menjadikan likulli nabiyyin, bagi tiap-tiap seorang nabi itu aduwan, akan seteru dia, musuh dia. Musuh mana? Syayatin, puak-puak setan. Al-insi wal jin, manusia dengan jin. Ha, jadi manusia pun ada syaitan. Nah, karena syaitan-syaitan ni asal daripada perkataan syatana dengan makna ba'uda. Mana syatana dengan makna ba'uda? Apa? Tiap-tiap perkara yang membawa jauh seorang itu dengan Allah Taala, itu dipanggil syaitan. Nah, tiap-tiap perkara yang membawa jauh seorang itu dengan Allah Taala, orang panggil syaitan. Sama ada hak tak nampak, nah, syaitan hak tak nampak. Nah, hak tak nampak tu di kalangan jin pun ada. Nah, di kalangan manusia, hak nampak dengan mata kepala. Nah, kalau hak tak nampak tu di kalangan jin, di kalangan iblis tu lah. Nah, anak cucu cici iblis dia panggil jin, kerana iblis tu sendiri daripada jin. Nah, daripada bangsa jin. Tu hak tak nampak ni hak boleh masuk dalam liat-liat darah kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yajri min ibni adama majra dammihi fadayyiku majariyahu bil ju'i. Nah, sesungguhnya syaitan ni dia boleh masuk dalam tubuh kita anak Adam ni melalui liat-liat darah. Tu liat-liat darah dia masuk dalam tubuh kita melalui liang-liang darah. Ke manakah dia nak pergi? Ke dalam jantung hati kita. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi kata, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam la yanzuru ila malakutis samawa. Kalaulah tidak kerana syaitan mengurumuni di dalam jantung tubuh anak Adam, pasti anak Adam ni boleh melihat alam malakut sebelah atas. Alam malakut sebelah langit tu artinya syurga lah. Kalau sebelah bawah tu neraka dia panggil. Nah, kalau sebelah atas tu syurga. Oleh kerana kita ni tak dapat lihat syurga, kenapa? Kerana syaitan ni duduk dalam kerumun, dalam jatuh hati kita. Nah, kalau orang panggil hati kita tu tak ada syaitan duduk mengerumuni, nah, mendiami, nah, mentazin, mendatangkan khawatir, lintasan-lintasan, pasti kita anak Adam ni boleh melihat alam malakut sebelah langit ila atas, artinya syurga. Boleh tengok syurga, boleh nampak nikmat-nikmat syurga, boleh lihat bidadari dalam syurga. Ha, agak-agak ada apa kita sekarang ni, nah, ibadat malah apa kita tengok bidadari dalam syurga. Tak ada lah duk malah aku ni sini. Ha, nah, kuat amat ibadat apa bidadari bah. Ha, tu. Tapi orang dengan malah ni kan tak nampak lah. Nah, apa tak nampak? Syaitan duk kerumun dalam hati kita. Nak buat tak leh, tak leh. Nak buat tak leh. Ngeri duk mari sokmo. Ada sokmo. Nah, kerana syaitan ni tugas dia nya nak supaya kita ni jadi kapi. Bukan setakat buat maksiat. Jadi jangan ingat kata seorang tu bila buat maksiat, syaitan tak ada dah. Dia dah. Nah, syaitan ni tak akan tinggal manusia tu sehinggalah manusia tu kapi. Nah, jadi kalau setakat dia berzina, tapi dia masih beriktikad, berpegang perbuatan dia ni haram, kapir tak? Tak kapir lagi. Maka syaitan tinggal tak? Tak tinggal. Syaitan tetap akan ada dengan dia. Sampailah dia iktikad zina itu halal. Tak semaya itu tak apa. Nah, semaya itu tak wajib. Ha, kapir. Tika tu baru syaitan kata, bereh, selesai tugas aku. Ha. Wa qala syaitan lil insan ukfur, kata syaitan kepada manusia ni, kupulah oleh kamu. Ha, dia suruh kita kapi. Setakat maksiat tu dia belum tinggal lagi. Nah, sehingga kita menghalalkan benda yang haram, kita merubah ke hukum Allah Taala. Mana kita ni takdzibur rasul wa bima jaa bihir rasul sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini biddarurah. Itu dipanggil kufur. Nah, kufur ni maknanya kita mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang diketahui daripada agama dengan secara darurah, dengan secara mudah. Lawannya iman, betul tak? Lawan kufur ialah iman. Apa iman? Tasdiqur rasul wa bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bidarurah, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang diketahui daripada urusan agama dengan secara darurah, dengan secara mudah. Mana sembahyang wajib kan, 5 waktu sehari semalam ni. Nah, orang alim pun tahu, orang yang tidak alim, orang jahil pun kadang-kadang tahu. Nah, orang Islam wajib sembahyang 5 kali sehari, budak tadika pasti pun tahu. Nah, siapa kau yang kafir pun tahu. Nah, tu orang panggil hukum agama yang diketahui dengan secara darurah, dengan secara mudah. Maka kalau seorang itu tasdik, ia panggil iman. Kalau dia takzib, dia panggil kufur. Itu. Bagaimana nak tasdik kalau dia tidak ada tasawur? Dia nak tasdik, dia kena tasawur dulu. Nah, dia nak tasawur, mana nak kena ada gambaran yang jelas. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawuri. Nak menghukum di atas sesuatu perkara, mesti gambarannya kena je jelas. Kita nak kata Ali ni pencuri atau tidak mencuri, ha, dia kena ada gambaran, dia kena ada saksi, kena ada bukti, ha, itu. Barulah kita boleh hukum dia mencuri atau dia tidak mencuri. Ha. Samalah dengan iman. Bagaimana kita nak membenar kalau kita tidak ada gambaran? Ha, gambaran inilah dikatakan ilmu tauhid. Nah, atau tujuan mengaji ilmu tauhid itu, mengaji sifat 20 tu, mengaji ilmu akidah tu. Nah, supaya kita ada tasawur. Bila kita ada tasawur, baru kita boleh tasdik. Nah, baru dikatakan iman. Nah, tasdik. Nah, itu membenar. Tasdiku fil qalbi, membenarkan di dalam hati kita akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa datang apa? Sembahyang 5 waktu wajib. Kita kata wajib. Terima tu. Zina tu haram, kita kata haram. Minum arak tu haram, kita kata haram. Judi tu haram, kita kata haram. Sebaliknya apabila kita tukar, mana Nabi kata wajib, kita kata tak wajib, tu takzib, mendustakan Nabi. Nah, Nabi kata haram, tak ada duk haram, halal. Siap. Arti kata kupur panggil takzib, mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha. Bila kufur tu baru syaitan bereh, selesai. Orang ni kekal dengan aku dalam dengan kau. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin, katanya syaitan. Tak kalau mana kupurlah manusia tersebut, maka nanti akhirat manusia menyalah ke syaitan. Ya Allah, ya Tuhan, kami kupur ni sebab menata ni, menata syaitan ni, syaitan. Tuhan kata kami bagi tahu dah. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa. Nah, tu ayat dah, syaitan tu adalah musuhmu yang nyata, yang jelas. Hak tak jelas musuhmu tu nafsumu sendiri. Nah, syaitan tu musuhmu yang jelas, yang nyata. Nah, tu ayat dah, sesungguhnya syaitan tu adalah musuh, maka menjadi dia tu musuh. Tu ayat dah, tu musuhmu. Tiba-tiba duduk cium, duduk I love you dengan dia, duk cuek cerapek dengan dia, kata ni. Duk tepuk ama-ama. Nah, boleh nyakit, boleh nyolah aku kata panggil. Nah, tak boleh menyalah dah ke Tuhan. Tu ayat dah. Ulama-ulama budak besar dah. Nah. Apa nak menyalah ke syaitan? Kata, "Kini ke dia?" Syaitan kata, "Eh. Ha? Ini bari ummika. Ay, aku tak kenal mu siapa dah. Mu napa dah aku mula di dunia? Mu nak tak napa ke? Macam mana boleh kata aku pula salah ya? Inni akhafullah rabbal alamin." Syaitan kata, "Aku pun takut ke Tuhan sekalian alam ni." Ha, syaitan pun kata dia takut ke Tuhan. Ha, sungguh tak syaitan takut ke Tuhan? Ndak dah. Kalau takut dia tak tipu pula kita tu. Tu. Jadi syaitan ni jangan main-main. Nah. Dalam kitab Minhajul Abidin, kitab Imam Ghazali juga, Imam Ghazali cerita
Di zaman dulu kala, ada ba'dul ubad, sebahagian orang kaki-kaki kuat wa amat ibadat, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bagi kepada dia orang ni dapat lihat syaitan. Ha. Ikut fok kita ni kena berdoa ke Tuhan. Biar Tuhan wi kita ni nampak syaitan. Supaya apa? Supaya bila kita nampak syaitan, kita pun bunuh lalu syaitan tiga tu. Selesai urusan dunia. Tak ada masalah dah, tak ada lah musuhnya. Nah, ya kita duk takut lah ni kena syaitan. Syaitan duk hasut gitu ni. Ha. Jadi fok tu abik ni, nah. Ha, dia tak ada ngaji, dia kuat wa amal ibadat. Nah. Ha, dia kurang mengaji. Rajin buat amal ibadat, semayam, zikir, gapo. Maka berdoalah fofok dia, ya Allah, ya Tuhan, bagilah kami dapat lihat syaitan, ya Allah. Ha? Kalau kami dapat lihat syaitan, kami repih tekok dia, ya Allah. Kami gusti dia, kami tomoh dia, ya Allah. Nah. Ha, selesai masalah, hajar sekali. Nah. Lalu didengar oleh orang alim, tok guru pun dengar. Tok kata, apa awak duk minta doa lagu tu? Tak kena tu doa awak tu. Nah. Orang lain kata, jangan duk minta doa wi nampak syaitan. Tak ada faedahnya. La faidatalah. Tak ada faedah mula tengok syaitan. Nah. Kok setara tak tengok ni pun kena tipu. Kena tengok lagi, kena tipu kuat lagi. Nah. Kalau molatnya mu doa supaya Allah Taala selamatkan mu daripada tipu daya syaitan. Nah. Afiatkan kamu daripada tipu daya syaitan. Kok tu kok betul. Ah, dia kata. Orang lain ni serbai yang besar. Nah, janggup pun tak nak cukur sama. Nah, tak kuat wa amal sunnah macam kita. Nah, ya kira. Ya kira dia kuat kali wa amal sunnah. Eh? Nah, wa amal ibadat ke apa. Orang lain ni kecek yang pandai. Nah, zikir-zikir korek tengok kita. Was sebeh ni. Tak cukup tangan dua belah. Atas tekok ni kita balut lagi. Jadi tak dengarlah nasihat tok guru ni penyakit orang tak sengaji orang lain dia gitu. Doa juga. Cuma ya hajak doa, ya Allah, bagilah kami dapat lihat syaitan. Takdir Tuhannya Tuhan makbul sungguh doa boleh tengok syaitan. Nah. Duk doa semaya hajak gitu gini, akhirnya celak-celak mata tengok syaitan duk depan. Oh, pakak likung fok ya. Mari. Oh, nak katok syaitan ni. Syaitan, ah sudah. Mana ni? Ah, boleh tengok aku dah kau. Ha tu. Ya. Takut syaitan pun. Nah. Nak kena katok kau orang ni. Syaitan kata, nanti lu. Kau dulu nak katok lagi. Nah. Tunggu. Syaitan kata, tunggu. Dengar dulu aku gapo aku nak bagi tahu kau fokmu ni. Ha, tengok. Ha. Fok tak abik ni dengan golok dengan kerih gapo nak katok nak bunuh. Ni nak tikai ni. Jadinya, ha, tak apalah. Nah, we orang panggil akhir hayat. Ha, sebelum kena bunuh ni, we kecek ke apa yang nak kecek. Syaitan pun ayat. Dia kata, kalau mau bunuh, aku pun tak ada pedah juga. Nah, fok mu ni umur 100 lebih belakang tu. Ha, tu pandai yang masuk jaga. Nah, aku dah usaha nak supaya mu ni deraka maksiat ke Tuhan ni, ketika mu umur budak-budak lagi. Kalau tidak kerana umurmu lebih 100 tahun, pasti aku berjaya godomu biar jadi ahli maksiat. Tapi oleh kerana umurmu lebih 100 tahun belaka, aku peletih dah nak godomu pokmu ni. Nah, kuat awak amat ibadah. Pandai syaitan. Ya cuak angin, ya cobek, ya putik. Ha, ya cuak, ya coket, ya geletek. Nah, jadi fok tu abik ni fok bodoh-bodoh. Boleh ya caya kau syaitan. Dia pun menengung fok kita. Oh, fok kita pun, hok ni 150, hok ni 200. Kau sampai dulu, omong beratur-atur. Nah. Ha, tu. Ha. Fok kita ni omong beratur belakang. Dah ni 200, 300. Jadi nak oyaknya, fok kita ni, selamat dah daripada tipu daya syaitan. Nah. Selama kini syaitan duk bodoh kita berat 100 tahun bawah tu. Habis ring dah dia usaha supaya kita ni deraka ke Tuhan. Tak berjaya. Akhirnya syaitan ni lemah semangat. Nah, jadi biarlah. Nah, tak payah bunuhlah dia. Karena kita semua selamat dah. Nah, apa kata kalau kita pergi minum arak ke, kita pergi judi ke. Nah, sebab apa? Syaitan tak berjaya dah nak goda kita. Haa, oh, tengok. Sebab umur kita semua lebih 100 tahun belakang dah. Syaitan royak tadi, kalau kita kurang pada 100 tahun, pasti dia tak putus asa lagi nak goda kita, nak hasut kita, supaya kita jadi kaki maksiat.
Sedangkan kita umur semua 100 tahun lebih maka dah. Jadi tak ada masalah lah. Aman lah daripada tipu daya syaitan. Jom minum arak. Ah, selesai masalah. Akhirnya semua ahli ibadat tu jadi ahli maksiat. Selesai masalah tu. Syaitan kata, alright. Ham jaya syaitan kata. Selesai masalah. Ini bahaya. Itu syaitan. Tipu daya dia tu sangat sangat hebat. Itu sangat hebat. Habis. Tu. Nah, jadi Tuhan sendiri kata dalam Qurannya, Allah Taala jadikan bagi tiap-tiap nabi tu musuh. Gitu jugaklah bagi orang-orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para mursalin, ada para pengikutnya, sahabatnya. Nah, macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immah mujtahidin, para ulama-ulama. Kita orang yang mengikut alim ulama, pastilah orang panggil musuh kita dengan musuh yang dijadikan oleh Allah kepada Nabi itu musuh yang sama. Mana? Syayatinal insi wal jinni, iaitu syaitan-syaitan di kalangan manusia dengan jin. Itu dah. Syaitan-syaitan di kalangan manusia dengan jin. Asal saja orang tu nak menyekatkan diri kita daripada dekat dengan Allah Taala, syaitan. Syaitan selalu. Senang eh? Nah. Tu. Contoh kita kata, nak mari sejik ni, nak mari masjid ni. Nah. Duk jalan kaki ke tepi jalan nak mari masjid. Tiba-tibanya ada saing kita duk kedai kopi panggil, "Oh, mak tu. Nak pergi mana tu? Nak pergi masjid ni." Nah. Oh, masjid semua. Mari gak duk kedai kopi dulu, kena-kena air kopi dulu tadi ni. Kena kopi dua cawe dulu tadi ni. Baru lega dia. Cetera. Cetera tu. Oh, cetera tu. Apa? Gi masjid nak dekat diri dengan Allah. Boleh iktikaf, boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh sedekah. Kalau ada pengajian boleh mendengar, nah, boleh ngaji. Itu orang panggil taqarrub ila Allah. Tiba-tibanya ada halangan. Mari duduk kedai kopi dulu. Ha, kedai kopi belum tentu lagi. Nah, salah kau tu ubik cerita orang ngopak. Nah, atau nak belaga orang, orang panggil namimah adu domba. Ha. Nah, maka tugas kita kalau jumpa manusia lagu tu, fasta'id billah, minta berlindung dengan Allah Taala. Tu Nabi kata, apabila kamu jumpa dengan syaitan, fasta'id billah. Fasta'iz billah, minta berlindung dengan Allah. Lagu mana? Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim 3 kali. Aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjeh. Kemudian isyarat ludah. Nah, isyarat ludah. Jangan ludah sungguh. Tui, oh, lekat kuning tu gocoh situ tak apa masjidlah. Nah, pas bala polis pula. Isyarat ludah. Tuh tuh tuh. Atau mana mutuh tuh tengok aku. Atau ni syaitan dia. Orang nak pergi masjid ajak kedai kopi, ya tu syaitan tu. Nah. Tu syaitan tu syaitan. Tiap-tiap yang membawa jauh kita kepada Allah ialah syaitan belaka tu. Baik. Habis. Wa min hadan, setengah daripada tilka sifat jumiat. Nah, fi batinika, setengah daripada demikian itu sifat yang dihimpun oleh Allah Ta'ala dalam tubuh diri seorang manusia tadi tu, sifatul malaikati, sifat-sifat tushbihu, yang menyerupai dengan sifat-sifat kemalaikatan. Nah, maknanya ta'at ke Tuhan, itu. Nah, takut ke Tuhan, itu. Nah, tu orang panggil sifat kemalaikatan, bukan sifat malaikat sungguh. Kalau sifat malaikat sungguh, ai payahlah. Nah. Kerana malaikat, kalau malaikat ni la yatasawwafu nabi awsafil bashariyati. Malaikat ni tidak bersifat mereka itu dengan sifat-sifat kemanusiaan. Eh? Bagaimana boleh manusia pula bersifat dengan sifat kemalaikatan tu ni? Ha. Mana walayatana kahuna, para malaikat tidak bini. Walayatana saluna, tidak berketurunan. Ha? Walayana muna, dan tidak tidur mereka itu malaikat. Walayafa'aluna illal khairah, dan malaikat tidak buat mereka hak baik. Bahkan
tidak buat mereka apa yang diperintah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Tak pernah deraka ke Tuhan. Tak pernah deraka. Kalau kata tu, Tuhan kata, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Tu mereka kritik Allah Taala tu. Ada. Itu walaupun qalu al malaikah, tapi kena tengok pula. Tuhan hikayat perkataan malaikat tu, malaikat sebenarnya malaikat yang di bumi. Setelah mana selesai berperang dengan jin. Nah, dulunya dunia kita ni dihuni oleh jin. Dan satu-satunya jin yang berjuruh yang soleh ialah Azazi. Dia sah berjuruh, neh. Pak lain jahat berlaku. Tolu berlaku jin dulunya. Bengong berlaku. Maka satu-satunya jin yang baik ni, iaitu Azazi ni, bila dia ibadat ke Tuhan dia seorang yang rajin ibadat semaya berapa, daripada bumi naik ke langit. Siapa ke langit ketujuh? Maka Tuhan pun hatta para-para malaikat diketuai oleh Azazil tadi untuk bunuh semua jin-jin yang ada di muka bumi ni. Ini boleh tengok dalam kitab Tafsir Khazir, disebut lagu tu. Nah, tafsir lain pun Baydawi ke apa sebut cerita lagu tu lagu. Maka apabila jin-jin lari bertempiaran masuk dalam laut, nusuk dalam gua, dalam bukit, curuk-curuk hutan belantara tu, tempat-tempat bandar-bandar tak ada dah pokok jin. Nah, maka yang menghuni ketika tu dunia ni ialah malaikat berserta dengan panglima perang dia tadi tu, Azazil. Ha. Ketika itulah Tuhan kata, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat pengganti dah. Pengganti yang memakmurkan bumi ni. Bila dengar lagu tu, Azazil lah cokek mereka. Dia ayat ke Tuhan. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima awa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lah. Tuhan, mu nak buat makhluk yang melakukan kerosakan ke atas muka bumi, yang menumpah darah ke atas muka bumi? Padahal kami lah duk ucap tasbih, duk berzikir, bersemua tahik gigi ni, hari-hari kami duk ta'at, duk ibadat ke Tuhan. Kamu ni cuba berkati tengok apa yang Azazil suruh melekat giroyak ke Tuhan tu berlaku sungguh tak sekarang? Siapa yang merosak ke bumi? Lembu, kambing, okey. Nah, tengok tu lama mana jalan raya nak boleh kau siap hacul lebu, betul tak? Daripada ambo tak bening siapa anak dua dah dia ni tak siap-siap, lepas hacul sini, berubah situ, berubah sini, projek tak siap-siap. Siapa yang buat kerja hacul bumi? Nasio yang bunuh ngebong sana sini, mati sana sini, siapa? Manusia. Betul sungguh. Ni nak ayat kata ilmu Azazil jangan main-main. Sebab tu tak boleh nak tipu dia. Dia yang boleh tipu kita. tu. Mereka kena aling juga baru tak kena tipu ke Azazil. Sebab Azazil ni aling. Aling berdengung, desing dia. Dia tahu, tengok. Padahal Tuhan tak buat lagi manusia ni. Kalau Tuhan buat apa tu ada dulu, tu ada ni Nabi. Betul tak? Tak berlaku kerosakan dan tak bunuh orang ni. Nah, lama bersenggai ratik Nuh turun ke bumi dah. Qabil habis tu pak baru berlaku pembunuhan. Nah, masa tu kereta sodok projek-projek ke apa tak ada lagi ni minyak tak ke apa ni. Tapi iblis tahu dah siapa awak rosak. Bumi ni siapa? Cabut tayar kereta orang, tayar motor orang redung ni. Hebat tak? Hebat. Iblis ni hebat. Maka jangan pandang sebelah mata. Jangan pandang sebelah mata dah. Tu. Habis itu. Jadi mereka tak pandai ya? Tak pandai apa? Tak pandai nak deraka ke Tuhan. Wa ma apa la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Dia buat apa yang Tuhan suruh? Tuhan suruh rokok. Rokok tak sakit-sakit pinggir. Itu. Nah, tak ada macam kita kalau lama sikit. Paling kalau fok kita paling dah sudah lama. Wah, nak tu iman ni. Nah, mereka tak ada lagu tu.
Tak ada kata hok rokok lama. Ah, paling buat dia lama dah kita rokok ni. Jak mula-mula kejadian sampai lo ni bahasa sakit pinggir kalah. Mungkin sakit tak? Tak ada. Hok sujud-sujud, hok rokok-rokok, hok duduk-duduk, hok kiam-kiam, hok tawaf Baitul Makmur tawaf. Tak berasa letih berapa. Itu perangai malaikat. Ha tu. Jadi perangai malaikat yang Tuhan gaul dalam tubuh kita ni ialah taat ke Tuhan hak tu lah maksudnya. Bukan orang panggil perangai tak nikah, tak bini, tak beranak, tak tidur dak. Hak tu tak boleh kita nak tiru malaikat tu, neh. Ha tu terah tak tidur 3 hari 3 malam. Gila selalu sasar. Nak nampak bayar bagau tu kata panggil bagau. Nampak pelak-pelak betul. Padahal tak ada pun muka mata dia ni kerah dah. Tak boleh nak tidur kan. Tengok. Kalau gitu katanya Imam Ghazali, farruhu haqiqatu jauharika. Maka bermula ruh itulah hakikat sebenar-benar jauharika. Apa jauharika? Iaitu insaniyatika. Kemanusiaan engkau yang sebenar-benarnya itu ialah ruh. Itu maksud. Nah. Farruhu haqiqatu jauharika. Maka bermula ruh itu ialah hakikat jauhar engkau. Apa? Kemanusiaan engkau. Itu. Ah, tu. Nah. Maka ruh itulah orang panggil sebenar-benar hakikat kemanusiaan engkau. Bermakna kalaulah ruh tu tidak ada, maka orang panggil mayit, bangkai, tidak lagi dipanggil manusia. Ha tu bukan lagi manusia. Ha dah. Maka sebenar-benar diri itu ialah ruh. Nah. Nafsuka wa dzatuka itu. Dia kata dalam syarah kata farruhu haqiqatu jauharika hiya haqiqatu insaniyatika wa syakhsiyatikal waqi'iyyah fa hiya nafsuka wa dzatuka. Ha. Wa mal jasad wal badan illa alatun wa libasun lah. Ha tu dia kata. Jadi roh tu ialah sebenar-benar diri engkau. Sebenar-benar diri itu adalah roh kita tu sendiri. Adapun jasad tubuh badan itu adalah alat dan pakaian bagi roh. Ha tu maksud yang sebut situ. Nah. Tu. Baik. Maka kerana itulah kata Abu Sa'id Al-Kharaz, dia kata ar-ruhu hiyallati qama bihal badan. Ruh tu ialah yang berdiri dengan dia oleh badan. Wastahiqqa bihal hayatu, yang mustahak dengan dia oleh kehidupan. Wa birruhi sabatal aqlu, dengan sebab ruh tu ada, sabitlah akal pada diri seorang. Wa birruhi qamatil hujjatu, dengan sebab roh tu ada, maka barulah reti orang panggil berdiri segala hujah-hujah. Mana reti orang panggil ilmu pengajaran. Walau lam yakunir ruh, dan jikalau tidak ada pada diri seorang itu roh, kana la aqlu mu'attalan la hujjata alaihi wala lahu. Kalau tidak ada pada diri seorang itu roh, nescaya adalah akal dia tu hilang, tidak ada hujah patah diri dia, dan tidak ada hujah yang bermanfaat untuk membela diri dia. Tidak ada hujah untuk mendakwa dia, dan tidak ada hujah untuk membela diri dia. Itu. Jadi kerana itu sebenar-benar diri kita adalah roh. Tapi jangan pula kita pahal kata jasad ni tak ada penting ke apa dah. Nah, jasad ni pakaian bagi roh. Nah, alat bagi roh. Nah, maka kalau tanpa alat susahlah kita nak buat hijau, betul tak? Nah, tanpa periuk nasi nak nasi ke mana? Ada. Nah, tanpa bekah nak letak lauk, nak buh mana lauk, nak masak ke mana? Kehidupan kita sendiri itu tak terlepas daripada alat, betul tak?
Kena ada halak. Baru mudah buat kerja. Nah, nak mari ke masjid surah. Kalau tak ada motor kereta lagu mana? Tak ada basikal lagu mana? Tak ada kaki lagu mana? Halak belaka tu. Ha, jadi kalau tak ada jasad, lagu mana ruh nak buat kerja? Ha, tu. Jadi jangan kata jasad. Oh, kalau gitu jasad tak penting. Jangan. Lama jadi puak falsafah tu. Nah, kalau saya duk cerita dulu ke? Ada Syekh Torekat di kota Damansara tu. Nah, anak murid dia kata, Tok Guru ya tak semayah. Bila tanya kenapa Tok Guru tak semayah, kata bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Nah, jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah ruhmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Wow, hebat bunyi. Tapi akidah kafir. Eh? Siapa i'tikad bangkit dengan roh sahaja, tidak dengan jasad, kufur orang itu. Ha, kupur, jangan ramai. Ha, tu maka bukanlah maksud di sini jasad tu tidak penting. Tidak. Bahkan jasad tu pakaian bagi roh, alat bagi roh. Penting tak? Penting. Ha, nah? Ha, tu. Maka sebab tu seseorang tu diberi balasan nikmat syurga. Nah, bila roh dia baik, maka dibalas dengan nikmat syurga. Nah, maka roh yang baik, jasad mengecapi orang panggil rasa lazat nikmat. Tapi roh yang jahat, maka jasad juga menanggung azab pedih seksa. Nah, macam kita aksiden motor ke apa, rasa sakit. Nah, roh. Betul tak? Luka mana? Tubuh. Nah, tubuh. Ada hubung kait tak roh dengan tubuh? Ada. Nah. Ah, tu tidak kata roh saja sakit, tubuh saya tak rasa apa-apa, tapi roh sakit, roh. Ada. Tubuh yang luka, roh pun terasa. Nah, itu ada keterkaitan. Tidak boleh lari di antara jasad dengan roh. Tapi sebenar-benar diri itu ialah roh. Wa ghairuha gharibun minka. Dan selain daripadanya. Nah, wa ghairuha ay wa amma ghairuha, dan ada pun selain daripadanya, yakni selain daripada ruh. Apa selain daripada ruh? Minal jasadi wal badani wal jawarihi wal hawasi wa ghairiha minal a'dha'i zahirati. Itu makna ghairiha. Selain daripada ruh, apa? Jasad, badan, anggota tubuh badan, panca indera kita. Nah, yang lain daripada itu, daripada sekalian anggota-anggota yang zahir, gharibun minka, asing, terasing daripada engkau. Apa terasing daripada engkau? Yani terasing daripada hakikat diri engkau. Nah, itu maksud gharibun minka ay gharibun min hakikatika. Takdir gitu. Gharibun minka ay gharibun min hakikatika. Benda yang asing daripada hakikat diri engkau. Ha. Maka sebab tu kita dulunya hidup sebelum di alam rahim, kita hidup di alam roh. Kita hidup dah. Tuhan buat kita di alam roh. Nah, maka di alam roh tu kita tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu tempat tinggal. Ada. Nah, kita hidup dah di alam roh. Ha. Bila sampai masa Allah Taala masuk dalam rahim ibu kita, kita hidup di alam rahim. Sekarang ni kita hidup di alam dunia. Boh keluar daripada perut ibu kita, kita hidup di alam dunia. Sebentar lagi malaikat mari ambil pula roh kita, jasad disimpan dalam tanah, maka kita hidup di alam barzakh. Alam di antara dunia dan akhirat, tengah-tengah. Nah, tengah-tengah. Ha. Bila ditiup sangkakala yang kedua, maka kita bangkit pula dengan jasad, hidup di alam akhirat, bukan alam dunia ni. Tuhan saling, nah, saling hak lain pula. Bumi baru lagu mana wallah, kita pun tak sapa lagi akhirat tu, wajib kita kena percaya. Nah, kalau mati di cerah ni, bangkit daripada kubur kita di cerah ni, nah, dihalau ke padang Arafah tu. Nah, bukan padang Arafah dah, di saling bumi baru. Nah, ha, bumi baru dihimpun sekalian manusia pada satu tempat. Ha? Min sa'idin wahidin, pada satu tempat tanah dataran yang satu. Manusia seluruh
seluruh manusia start daripada Tok Adam sampai manusia hak paling akhir ditiup sangkakala yang pertama di dunia bakit seketok. Nah, beripun dah setepak. Ah itu. Ah tu. Kemudian hiduplah orang itu di alam syurga, di alam neraka, bagi saadah di alam syurga. Nah, bagi syaqawah di alam neraka. Nah, kekal selama-lamanya. Abadal abidin wa daharad dahirin. Kekal selama-lamanya. Nah itu. Sekarang ni di alam dunia ni tuhawi kita makan tapi kena berok, lepas hari berok lapar pula nak makan pula, lepas waktu hijau letih mengatuk nak tidur, nah lepas tidur bangun segar kena mandi, okay, gitu alam dunia ni. Nah, tak ada piti, tak boleh nak beli makanan, kena cari piti, cari duit. Akhirat lah tak ada gitu, makan tak berok-berok. Nah, sedap ke sedap lah gitu. Nah, minum tak kecil-kecil. Nah, kita lah ni alah ketua sikit ni, nak minum banyak sikit pun takut, malah nak besai ke jambel dah tu. Tu. Tak sama dah, tak sama. Nah. Nah itu habis. Wa ariyatun indaka. Wahi, kena takdir gini. Wahya dan ia apa roh tu? Ariyatun indaka, ialah amanah yang dibebankan di atas batang tekok engkau. Itu ariyatun indaka ai amanatun fi raqabatika. Itu amanah yang digantung di batang tekok engkau. Maka sebab tu apabila kita nak jasad kita ni bertindak baik, maka kena pasti kalau orang panggil roh kita tu nah baik. Roh kita tu roh kita tu tidak syaitan. Tidak orang panggil binatang buah dan sebagainya. Nah. Apabila roh kita tu jahat, maka anggota tubuh badan kita pun mula bertindak jahat. Mata tengok benda jahat, tangan buat benda jahat, kaki gi tepat benda jahat. Kenapa? Karena pucuknya roh. Roh kita tu hak jahat. Nah, yang menyebabkan tangan kaki kita tu bertindak pada benda-benda yang jahat. Maka karena itulah, nah, untuk jadi baik tangan kaki kita, nah, mata, lidah, telinga kita, perut kita, kemaluan kita, maka ibunya ialah roh. Tu dikatakan juga qalbu. Nah, dikatakan juga qalbu. Adalah hadis kata ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Nah, Nabi kata ketahuilah pada diri anak Adam tu ada seketul daging, tapi bukan nak diri seketul daging, naknya kelakuan yang ada pada diri seketul daging. Apabila baiklah orang panggil kelakuan yang ada pada seketul daging tadi, hal tu dipanggil roh. Roh. Maka baiklah sekalian anggota. Dia akan hatta kepada tangan. Tangan tak boleh curi, mata jangan tengok maksiat, lidah tak boleh ngopak. Dia akan hatta. Apabila jahat, roh tu jahat, maka roh ni akan berhubung dengan kaki tangan. Buat benda tu. Jahat habis seluruh anggota. Maka tu dikata raja bagi sekalian anggota. Raja bagi tubuh badan ni ialah roh kita tu sendiri. Gitu. Maka itulah amanah yang ditanggung di atas beban yang atas tekak kita. Fal wajibu alaika an ta'rifa hadza, maka wajib ke atas engkau oleh bahawa engkau kenalkan hadza akan ini. Ini apa? Ini barang yang telah menghimpun oleh Allah Ta'ala bagi engkau di dalam diri engkau daripada sifat-sifat yang empat yang telah lalu pada sebut. Begitu. Hadza aima jama'allahu laka fi nafsika minas sifatil arba'is sabiqati. Gitu. Itu makna hadza tu kembali kepada ma jama'allahu laka fi nafsika minas sifatil arba'is sabiqati. Mana ini? Ini barang yang telah menghimpunlah oleh Allah Ta'ala bagi engkau di dalam diri engkau
daripada segala sifat-sifat yang empat yang telah lalu. Mana? Sifat menata ternakan, sifat menata buah, sifat kesyaitanan, sifat kemalaikatan. Wajib kita kena tahu. Wa ta'rifa ni Allah pada kata ta'rifa hadza. Wa ta'rifa anna likulli wahidin min haula'i ghidha'an wa sa'adatan. Dan wajib juga engkau ketahui anna likulli wahidin, akan bahawasanya ada bagi tiap-tiap satu daripada empat jenis sifat tadi tu makanan dia dan kebahagiaan dia. Nah, tu macam nata ternak ke gapo, benda hok dia puas hati bila boleh. Nah, pas kebahagiaan dia gapo dia. Nah, begitu juga nata buah gapo hok bahagia dia bila dia dapat. Boleh bunuh orang, puas hati dia ni. Boleh katak, boleh pukul orang, puas hati, bahagia, rasa bahagia. Dah. Gapo hok makan syaitan? Apa yang membahagiakan syaitan? Kita kena tahu juga tu. Nah, apa makanan bagi malaikat dan apa yang membahagiakan malaikat? Kita kena tahu juga tiap-tiap daripada pak tadi tu gapo hok orang panggil ghidaan. Ghidaan ni maksudnya makanan asasi dia, dah. Wasa'adatan dan kebahagiaan dia. Lalu dia nak jawab, dia nak bayak pada kita. Fa inna sa'adatal bahaimi fil akli wasyurbi wan naumi wan nikahi. Maka sesungguhnya kebahagiaan binatang ternakan itu, nah, dihimpunkan di dalam makanan, minuman, tidur dan berbini. Ada tak? Ha tu. Nah. Sebab itulah kalau hidup kita ni hanya tahu nak makan, nak minum, nak tidur, nak bini. Tak ada ubah kita dengan menata bahai, lebih kurang. Nah, lebih kurang. Itu kebahagiaan bahai. Jadi sebab tu kalau kita rasa bahagia, bila boleh makan, bahagia. Bila boleh minum, bahagia. Boleh tidur, bahagia. Boleh bini, ubah so bahagia. Ha tu. Tarah kita tu baru tarah menata ternake ya baru. Dah, belum tarah manusia lagi. Nah. Ha, nah, belum tarah manusia, manusia lagi. Nah. Tu tengok. Nah, kita berhenti situ dulu dah. Nah, aku 9 lebih dah ni. Fa inna sa'adatal bahaim. Kita berhenti situ dulu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Sebab situ panjang sikit tu. Oh, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة، واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.